Sementara menunggu yang lain. Ah, ini baru datang. Oke, dengan ini. Hai, Rina. Oke. Ya, Merry Christmas. Oke. Hai, Merta. Hai. Selamat hari Natal tahun 2020. Oke. Tahun baru. Hai. Oke, kita approach dulu mereka yang sudah sampai menunggu yang lain. Halo. Halo. Merry Christmas. Jadi, apa ada ucapan Christmas? Ucapan ya kepada semua anak-anak tuan. Merry Christmas dan Happy New Year. Hai Masa. Merry Christmas. Merry Christmas. Oke. Okay. Ini adalah Pak Happy. Kita sambut ramah dulu beberapa orang. Hai. Halo. Merry Christmas. Ah, itu jalan. Itu dia. Ah, itu sejalan. Oke, hari ini apa lo buka? Baru cuti, jadi tidak dapat apa-apa di rumah sih. Kalau besok malam di sinilah. Itu yang untuk hari ini. Ada dinner Christmas lah ini hari kan? Iya, dinner Christmas untuk malam nih. Ini. Halo, Bos. Halo. Apa lagi tolong? Oke, mau happy happy, oke. Halo. Oke, happy Merry Christmas dan Happy New Year. Malam ini kami akan berada di sini. Di mana tempatnya? Di Selin Tanjung, Bantul New. Oke. Thank you.
ucapan Merry Christmas. Sana deh. Ucapan selamat datang. Selamat menjamu selera bersama-sama merayakan Christmas
2020 pada kali ini melalui dalam banyak cabaran yang kita lalui sepanjang dalam tahun ini. Jadi secara pribadi bagi saya sendiri, saya bersyukur kepada Tuhan karena sebenarnya hari ini saya tidak berpikir yang saya dapat joy dengan kita hari ini. Sebab karena kurung sebenarnya ada petik rapat dengan kawan di office dan puji Tuhan karena malam kemarin adalah tempo terakhir untuk berkurung dan hari ini adalah saya pikir ini adalah satu rencana Tuhan yang sangat indah. Hati itu sungguh berkobar-kobar untuk dapat bersama-sama sebenarnya dalam kumpulan seperti ini bersekutu bersama karena sudah sekian lama kita tidak dapat bersama-sama. Tapi saya dapat melihat betapa Tuhan itu luar biasa yang membukakan jalan dalam segala sesuatu apapun yang mustahil bagi manusia bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Oke, walaupun dalam keadaan pandemi ketika ini tapi hari ini kita berada di sini karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan hari ini untuk menikmati suatu persekutuan yang sangat indah antara satu dengan yang lain dengan kita harus mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk memutuskan jalan kita daripada pandemi ini. Tapi saya percaya ini tidak akan membuatkan kita untuk terus kuat di dalam pelayanan bagi Tuhan. Untuk kita menempuh hari atau pada tahun baru ini, mari kita terus memandang ke depan dan tanpa memilih kebelakang lagi tentang apa yang sudah berlaku. Tapi mari kita terus berjalan dan berjalan sampai kepada garis akhir. Amin. Tahun 2021 ini merupakan satu cobaan dalam norma baru kita. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan buka jalan untuk setiap kita di dalam pelayanan. Dan mari kita lihat dan pandang kepada Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu. Oke, hari ini mari kita sama-sama menikmati persekutuan bersama hari ini dengan beberapa program. Hari ini tidak ada khotbah dan simpel-simpel saja menikmati kesaksian dari beberapa anak-anak Tuhan menyanyi bersama. Dan ini adalah suatu kesempatan yang sangat indah yang tidak ada atau tidak dinikmati oleh orang lain. Tapi hari ini kita berada di sini karena semua ini karena kemurahan dan anugerah Allah yang luar biasa. Oke, saya tidak akan memanjangkan ucapan luar saya pada malam hari ini. Saya akan membawa Anda untuk berdoa bersama khususnya untuk sesuatu dan makanan yang kita akan nanti bersama. Mari kita berdoa. Saya akan dipimpin doa dengan suara kita. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan anugerah-Mu yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Kami sadari ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Apapun cobaan yang kami lalui sepanjang dalam tahun 2020 ini, kami percaya itu akan membuatkan kami lebih kuat untuk menembus hari-hari atau tahun baru di 2021. Dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, mukjizat demi mukjizat yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami. Dan kami tidak akan sama lagi walaupun kami akan melalui norma baru dalam hidup kami di tahun baru. Tapi kami percaya lewat dengan gereja, pelayanan yang telah Tuhan lakukan, kami percaya Tuhan akan membawakan kami lebih tinggi, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap jemaat Tuhan, sendiri SIB, alam mesra, pemimpinan dan gereja Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan akan memakai setiap kami di dalam menyampaikan kabar baik kepada mereka yang masih memerlukan keselamatan. Bapa di surga, terima kasih, terpuji nama-Mu. Malam hari ini kami berada di sini Bapa. Kami akan menikmati berkat makanan yang telah disediakan. Engkau kuduskan, sucikan semuanya itu di dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus Kristus agar semuanya itu memberikan kekuatan dalam tubuh kami untuk terus melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah mensponsori segala berkat yang kami nikmati pada malam hari ini. Biarlah damai sejahtera kemurahan Tuhan akan terus kami nikmati seterusnya di dalam program acara sepanjang selesai malam hari ini.
Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin.
mengkoneksi sesama kita, dan pada masa yang sama kita mau terus menghayati erti Christmas itu sendiri. Pada awal tadi kita telah didendangkan lagu, dihiburkan dengan persembahan daripada saudari Melody dan The Team, nama pun Melody, sebab itulah kita mendengar Melody bergema di atas kertas sebentar tadi. Dan sebentar tadi juga kita juga telah mendengar pengisian firman Tuhan daripada Pastor Kusam mengenai bintang Bethlehem. Dan sekali lagi kita diingatkan tentang apa makna erti Kristus itu sendiri, yaitu kasih Tuhan Yesus. Yang nyanyian music tarian juga lah, salah satu. Oke, jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput The Good Habits Family untuk menghiburkan kita pada malam hari ini. Shalom dan selamat datang, saya ucapkan kepada semua pada hari ini dan kesempatan hari ini. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tuhan memberkati. Terima kasih semua yang telah berkata.
selamat menyambut Hari Natal dan juga Tahun Baru. Hari Natal 2020 dan juga Tahun Baru 2021. Apapun, kita sama-sama rayakan Hari Natal dengan penuh sukacita. Tapi kita tetap juga mematuhi SOP. Selamat Hari Natal dan stay safe everyone. Thank you. Oke, halo semua. Selamat Hari Natal dan tahun baru kepada semua penonton yang melihat video ini. Dan saya ingin mengucapkan kepada SIB Al-Husra karena menjemput kami malam ini dan menjemput semua memberi kesempatan kepada kami untuk sama-sama merayakan Natal. And God bless you guys, stay safe dan bila keluar pakai hand sanitizer dan pakai mask. Jangan lupa berdoa selalu. Selamat Merry Christmas. Selamat Merry Christmas lah kepada yang menonton. Semoga kamu masuk tahun baru semakin diberkati dan dimurahkan rezeki. Dan jangan lupa sekarang. Subscribe sekarang. Ini channel YouTube ya. Thank you.
Kang. Oke. Okay. Okay. Bye. Yang penting apa itu dinin.